Assalamualaikum. Halo semua, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang menjalankan. Hari ini aku mau berbagi cara buat sambal terasi yang bisa kamu stok di kulkas, bisa kamu pakai atau sajikan saat berbuka atau sahur. Tonton sampai habis ya, karena aku juga berbagi tips cara agar sambal terasinya lebih awet. Pertama, siapkan 200 gram cabai merah. Jika kamu ingin lebih pedas, kamu bisa tambahkan cabai rawit ya. Kemudian 12 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Untuk terasinya, kamu bisa pakai merek di pasaran ya, pakai 2 bungkus. Aku juga pakai 2 buah tomat ukuran sedang. Langkah pertama, goreng semua bahan. Ini aku gorengnya terpisah ya, mulai dari cabai, bawang-bawangan dan juga tomat, semuanya terpisah. Lanjut, haluskan semua bahan yang sudah digoreng. Kamu bisa ulek secara manual ya. Nah, ini aku bagi menjadi 2 bagian. Yang terakhir ini yang aku haluskan tomat dan juga bawang-bawangan ya. Lanjut, panaskan secukupnya minyak, minyaknya agak banyak ya. Lalu masukkan semua bahan yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian tumis sampai sambalnya berubah warna ya. Kemudian aku masukkan terasi. Sebenarnya terasinya bisa kamu campur saat menghaluskan tadi ya. Oh ya, selama proses penumisan ini pakai api kecil saja. Lanjut, masukkan setengah sendok teh penyedap, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula jawa atau gula merah. Nah, ini kita tumis terus sampai semua bahannya tercampur merata ya. Jika minyaknya sudah berbusa seperti ini, tandanya sudah matang ya, kamu bisa langsung cicipi. Saat mencicipi, sebaiknya dengan nasi putih ya, agar kamu tahu rasanya sudah pas atau belum untuk lauk. Oke, sambal terasinya sudah jadi. Ini sebelum kamu simpan, harus kamu dinginkan dulu ya. Jika sudah dingin, kamu bisa masukkan ke wadah tertutup dan masukkan ke dalam kulkas. Bisa kamu simpan untuk persediaan menu berbuka dan sahur. Tips supaya sambal lebih awet saat kamu mau mengambil, kamu harus pakai sendok bersih dan juga kering ya. Sampai di sini dulu, nantikan video-video aku selanjutnya.